Tristar Culinary Institute adalah pusat pelatihan dan kerja Tristar. Sahabat Tristar, kali ini Tristar Culinary Institute mengadakan pelatihan bagaimana caranya membuat mie pelangi. Sebelum praktek dimulai, peserta dipresentasikan oleh instruktur Tristar Culinary Institute. Bagaimana cara membuat dan bahan apa saja yang digunakan? Setelah presentasi selesai, peserta akan langsung praktek bagaimana cara membuat mie pelangi. Berikut ini adalah cara pembuatan mie pelangi. Yang pertama, siapkan bahan-bahannya. Lalu, masukkan bahan satu persatu ke dalam tepung. Kemudian, aduk campuran hingga semua bahan tercampur rata. Setelah itu, masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian ditekan. Setelah itu, biarkan adonan sampai beberapa menit. Proses selanjutnya yaitu pembuatan tumis daging. Pertama, goreng bawang sampai berbau harum. Kemudian, masukkan daging, aduk sampai rata. Lalu, campurkan bumbu yang sudah disiapkan satu persatu. Aduk hingga rata. Nah, seperti ini hasilnya tumis daging. Setelah itu, adalah proses penggilingan adonan mie pelangi. Giling adonan hingga membentuk lembaran yang halus. Setelah itu, potong lembaran adonan sampai terbentuk potongan mie. Lalu, taburi dengan tepung. Selanjutnya, mie direbus sampai matang. Mie pelangi siap untuk disajikan. Seperti ini hasilnya mie pelangi yang kita buat. Nah, bagi Anda yang ingin membeli bahan-bahan mie pelangi atau mesin pembuat mie, silahkan datang langsung di Tristar Culinary Institute. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti pelatihan pembuatan mie pelangi, silahkan datang langsung di Tristar Culinary Institute di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Atau telepon di 031-8480-821 atau 081-332-003-300 PIN BB 26999992D atau kunjungi di www.kursustristar.com. Sampai jumpa di menu selanjutnya, selamat mencoba dan semoga sukses!